Selamat sejahtera saya ucapkan kepada saudara-saudari yang saya kasihi. Kita bersyukur kerana kita dapat berkumpul dan memuji Tuhan bersama-sama sekali lagi. Kita juga berterima kasih kepada Tuhan kerana Dia telah mendengar seruan dan doa kita apabila kes-kes COVID-19 semakin menurun dan kebanyakan kita dapat kembali kepada kehidupan biasa semula. Walaupun saya juga faham ada juga di antara kita yang masih mengalami kesan daripada pandemik COVID-19 ini. Namun, kita tetap mahu terus berdoa agar semua rakyat di Malaysia dapat kembali hidup dalam keadaan yang sihat dan aman. Hari ini, kita akan mengkaji bab 4 iaitu bab terakhir buku Yunus. Kita telah menggunakan 3 khutbah untuk mengkaji bab 1 sehingga bab 3 buku Yunus. Secara ringkasnya, kita mendapati Nabi Yunus pada mulanya telah mengingkari arahan Tuhan untuk menyebarkan hukumannya kepada penduduk Niniwe. Namun, dengan berlakunya kejadian ombak dan angin yang kencang kepada kapal yang Yunus naiki, Yunus insaf bahawa dia telah melakukan perbuatan yang salah dan dia telah ditelan oleh seekor ikan besar apabila dia dilontar ke dalam laut oleh anak-anak kapal. Dalam bab kedua, kita nampak bahawa bagaimana Yunus telah berdoa kepada Tuhan dalam perut ikan dan Tuhan telah menyelamatkannya. Dalam bab ketiga, Tuhan memberi peluang kepada Yunus dan kali ini Yunus mentaati perintah Tuhan dan menyebarkan hukuman Tuhan kepada penduduk kota Niniwe. Apa yang mengejutkan ialah setelah mendengar perkhabaran Allah, seluruh penduduk kota Niniwe termasuk Raja Niniwe telah berpatah daripada perbuatan jahat dan berdoa kepada Allah. Setelah melihat perbuatan mereka, Allah mengubah fikirannya dan tidak melaksanakan hukuman yang dirancangkan terhadap mereka. Ini sepatutnya merupakan satu pengakhiran yang cukup baik. Bukankah ini hasrat Allah serta nabi-nabi untuk melihat seseorang itu bertaubat dan kembali kepada pangkuan Tuhan? Apa pula sekarang seluruh penduduk kota Niniwe bertaubat? Bukankah keseluruh sugra bergembira dan berpesta? Ya, saya yakin keseluruh sugra akan berpesta kecuali Nabi Yunus. Apa sudah jadi dengan Nabi Yunus pula? Marilah kita membaca bab 4 buku Yunus ini dan melihat sendiri apakah yang telah terjadi kepada Yunus. Mari kita membaca bersama-sama ayat yang pertama. Yunus sama sekali tidak suka dengan perkara itu. Lalu dia naik marah. Kemudian dia berdoa, "Ya Tuhan, sebelum aku berangkat dari rumahku dahulu, tidakkah aku katakan bahawa engkau pasti akan berbuat begini? Itulah sebabnya aku berusaha seberapa daya untuk lari ke Sepanyol. Aku tahu bahawa engkau Allah yang penyayang dan pengasih, sentiasa sabar, lemah lembut dan selalu bersedia untuk mengubah fikiran sehingga tidak menjatuhkan hukuman. Sekarang, ya Tuhan, biarlah aku mati saja kerana lebih baik aku mati daripada hidup." Ayat yang keempat. Tuhan menjawab, "Engkau tidak mempunyai alasan untuk menjadi marah." Kemudian Yunus pergi ke sebelah timur kota itu dan duduk di sana. Dia membuat sebuah pondok lalu berteduh di situ sambil menunggu apa yang akan terjadi kepada kota Niniwe.
Pada masa itu, Tuhan Allah menumbuhkan sejenis tanaman yang memberikan naungan kepada Yunus, sehingga dia merasa selesa. Yunus sangat suka pada tanaman itu. Tetapi pada waktu subuh keesokan harinya, atas perintah Allah, seekor ulat menyerang tanaman itu sehingga layu. Setelah matahari terbit, Allah mentatangkan angin panas yang bertiup dari timur. Yunus hampir pingsan kerana terik matahari yang seakan-akan membakar kepalanya. Oleh itu, dia putus asa dan ingin mati. Katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Ayat yang ke-9. Tetapi Allah berfirman kepadanya, "Engkau tidak patut marah kerana tanaman itu." Yunus menjawab, "Mengapa tidak? Memang aku patut marah sekali sampai mati." Ayat yang ke-10. Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, "Tanaman ini tumbuh dalam satu malam saja dan layu pada hari berikutnya. Engkau sama sekali tidak menumbuhkannya atau memeliharanya. Walaupun begitu, engkau berasa kasihan kepada tanaman ini." Ayat yang terakhir, "Aku pasti lebih kasihan kepada Niniwe, kota yang besar itu, kerana di situ terdapat lebih daripada 120,000 orang anak yang tidak tahu membezakan apa yang baik dan apa yang jahat, dan juga banyak sekali binatang." Dalam bab 4 ini, saya akan cuba menerangkan dua perangai atau sikap Nabi Yunus yang tidak begitu baik yang perlu kita sentiasa ingati. Pada umumnya, Nabi merupakan tokoh yang kita semua hormati dan menjadi teladan kepada kita. Namun kali ini dalam buku Yunus ini, ia merupakan contoh negatif yang perlu kita berwaspada dan menjadi pengajaran kepada kita. Sikap pertama yang Yunus tunjukkan ataupun terdedah dalam bab 4 ialah dia senang hilang kesabaran dan merajuk apabila keputusan tidak mengikut hasrat atau harapannya. Dalam bab 4 ini, Yunus sekurang-kurangnya telah merajuk sebanyak 2 kali. Dari ayat yang kedua sampai ke 4, Yunus meluahkan ketidakpuas hatinya terhadap Tuhan sehingga dia membangkitkan peristiwa yang berlaku dalam bab 1 di mana dia telah melarikan diri daripada perintah Tuhan. Dia mengambil kesempatan untuk menerangkan atau merasionalkan kegagalannya untuk menurut firman Tuhan. Dia mengifatkan Tuhan sebagai penyayang dan pengasih, sentiasa sabar dan sentiasa bersedia untuk mengubah fikirannya sehingga tidak menjatuhkan hukuman. Maka itulah alasan yang diberikan oleh Nabi Yunus untuk tidak pergi ke kota Niniwe. Haha, apakah jenis alasan ini? Bukankah kita seharusnya bersyukur kerana kesemua kebaikan Tuhan yang Yunus sebutkan tadi? Jika bukan kerana kesabaran Tuhan serta perangai penyayang Tuhan terhadap kita, maka sudah pasti kita sudah lama hancur dan tersingkir daripada Tuhan. Mungkin apa yang Yunus ingin melihat ialah bagaimana Tuhan menghancurkan penduduk kota Niniwe yang jahat itu. Apabila hasratnya tidak tercapai, dia terus merajuk dan inginkan mati. Kali kedua Yunus merajuk apabila pokok tanaman yang Tuhan tumbuhkan untuk melindungi Yunus telah layu. Ini tercatat dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 yang baru kita baca tadi. Yunus sangat suka pada tanaman itu sehingga dia putus asa dan ingin mati apabila pokok tersebut layu. Sekali lagi, Yunus menunjukkan perangai yang pentingkan diri sendiri, self-centered. Apabila keadaan sekelilingnya tidak mencapai hasratnya,
maka dia senang hilang sabar sehingga meminta mati. Ini bukanlah satu perangai yang kita harus ikuti. Dalam kehidupan kita, ada banyak peristiwa yang berlaku di sekeliling kita. Sememangnya tidak berkesudahan dengan hasrat atau jangkaan kita. Ini termasuklah doa-doa kita. Kadangkala Tuhan tidak melakukan kerja mengikut hasrat kita. Hasrat kita selalunya mempunyai banyak fikiran bersendirian atau permintaan yang belum cukup matang. Dalam kes Yunus ini, kita betul-betul kesal kerana Yunus sebagai seorang Nabi. Bukankah dia seharusnya bergembira apabila penduduk kota Niniwe bertaubat? Bukankah itu tugasnya? Ini sebenarnya memberitahu kita bahawa seseorang itu walaupun setingginya seorang Nabi, ada kalanya juga mempunyai kelemahan yang besar. Hasratnya tidak selaras dengan hasrat Tuhan. Saya rasa adalah sangat penting bagi kita mempunyai hasrat atau fikiran yang selaras dengan hasrat Tuhan. Dan ia cuma ada satu cara sahaja, iaitu selalu mendampingi atau mendekati dengan Tuhan dengan membaca firman dan berdoa dengan dia. Dia ada cara lain lagi. Apabila kita mempunyai hasrat yang selaras dengan hasrat Tuhan, hati kita akan sentiasa berasa lega dan aman, iaitu shalom. Dan kita tidak senang putus asa atau hilang sabar, sehingga selalu mahu merajuk inginkan mati dalam kehidupan kita. Kita perlu selalu mempraktiskan berdekatan dengan Tuhan setiap masa. Dan apabila peristiwa yang kurang baik berlaku dalam kehidupan kita, kita dapat menghadapinya dengan hati yang tenang. Sikap atau perangai Yunus yang kedua yang dia telah tunjukkan dalam bab yang keempat ini ialah dia tidak mempunyai hati yang belas kasihan. Dalam ayat yang ke-10 dan ke-11, Tuhan berfirman kepada Yunus mengatakan bahawa Yunus tidak mempunyai hati yang belas kasihan. Yunus rela mengasihi pokok tanaman yang memberikan naungan kepadanya tetapi tidak menunjukkan belas kasihan terhadap penduduk kota Niniwe. Sebenarnya di sini Tuhan memberikan satu pengajaran praktikal kepada Yunus supaya Yunus dapat memahami hasrat serta belas kasihan Tuhan. Pokok tanaman yang Tuhan tumpukan memberikan kesejukan atau perlindungan kepada Yunus daripada kepanasan matahari. Yunus menikmati keselesaan tanaman tersebut dan dia suka sangat pada tanaman tersebut. Tetapi apabila tanaman tersebut layu dan angin panas dan matahari yang terik mengancam Yunus, dia teringat betapa baiknya jika pokok tersebut masih dapat melindunginya. Tuhan ingin Yunus merasai dengan diri sendiri betapa sakit hatinya juga hati Tuhan jika penduduk-penduduk kota Niniwe semuanya musnah. Bukankah Tuhan akan berasa lebih sakit hati berbanding dengan kehilangan pokok tanaman tersebut? Ini menerangkan satu hakikat yang perlu kita semua ingati. Kita tidak akan faham betapa dalamnya kasih sayang Tuhan terhadap kita sehingga kita mengalaminya diri sendiri. Kadangkala kita kurang mengambil berat tentang apa saraan atau seruan pastor bahawa kita perlu menyebarkan berita baik kepada kawan-kawan atau jiran-jiran kita supaya jiwa mereka tidak akan tenggelam. Namun, kita tidak berasa ada keperluan
untuk melakukan demikian. Dan disinilah kadangkala Tuhan memberikan kita sedikit amaran atau pengajaran dari segi fizikal atau kerohanian. Apabila kita sendiri-sendiri kehilangan sesuatu yang kita sayangi atau berharga, maka barulah kita insaf bahawa kita selama ini adalah begitu pentingkan diri sendiri dan kita abaikan kepentingan orang lain. Malangnya sikap kita ialah sampai tahap begitulah baru kita rela untuk berubah dan mentaati ajaran Tuhan. Saya berharap kita semua ini tidaklah akan berlaku seperti Yunus ini. Dalam penutupan buku Yunus ini, ia tidak mencatatkan apakah reaksi daripada Yunus. Adakah Yunus insaf ataupun Yunus terus merajuk terhadap Tuhan? Saya rasanya memberikan satu ruangan yang cukup lebar untuk kita merenung dan memikirkan diri sendiri. Apakah reaksi anda? Jadi begitulah tamatnya buku Yunus setelah kita mengkaji dalam keempat-empat bab ini. Saya menyeru dan menggalakkan saudara-saudari supaya membaca semula buku Yunus ini untuk mendapat pengajaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Sekian, terima kasih.